Pemirsa, sejumlah foto dan video pemuda diduga pelaku kelitih di Yogyakarta ditangkap warga. Pelaku diamuk dan ditelanjangi warga yang geram dengan ulah pelaku hingga viral di media sosial. Aksi kejahatan jalanan di Yogyakarta atau yang sering disebut kelitih, belakangan menjadi sorotan. Sejumlah foto dan video pemuda yang diduga sebagai pelaku kelitih ditangkap warga. Peristiwa ini terjadi di Kampung Badran, Kalurahan Bumijo, Kemantren Jetis, Yogyakarta pada Kamis 7 Maret 2022 malam. Dalam video tersebut, terlihat seorang pemuda duduk di aspal dengan kepala yang dipegang oleh salah satu warga. Sementara, warga lain mengerumuni sambil mereka menggunakan ponsel mereka. Selanjutnya, pemuda yang diduga sebagai pelaku kelitih tersebut ditelanjangi dan diinterogasi warga sambil menunjukkan senjata tajam yang sempat dibawa sang pemuda. Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, menyatakan aksi kelitih atau kejahatan jalanan sudah berlebihan dan meresahkan. Terjadi lagi meninggal dunia. Ya, kalau saya itu pelanggaran hukum gitu. Pelanggaran hukum. Bukan kelitih, itu kenakalan anak aja. Tapi sudah terlalu jauh. Sultan mendesak aparat kepolisian untuk menangkap dan memproses hukum para pelakunya meski pelaku masih di bawah umur. Dari Yogyakarta, Tim Liputan melaporkan.